بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياه نعبد وإياه نستعين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع أثره إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن اللهم ألهم رشدي وقني شر نفسي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا para pemirsa Ahsan TV dimanapun anda berada alhamdulillah dengan karunia Allah SWT dan dengan taufiknya Allah Jalla Fi'ula kembali mengumpulkan kita dalam tayangan kajian Syarh Sunnah ini dan kita bermohon kepada Allah Jalla Wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah sifat-sifatnya maha tinggi semoga Allah Jalla Wa'ala memudahkan kita untuk dapat mempelajari agamanya ini dapat mengamalkan apa yang terdapat dalam agama ini dan semoga Allah jauhkan kita daripada segala macam ketergelinciran. Adapun poin yang kita akan mulai membahas pada pagi hari ini adalah poin yang ke-108 yang berkaitan tentang kelompok sufi yang mereka melandaskan agama mereka di atas rasa cinta kepada Allah semata. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu rahmatan wasi'atan wa'alam annahu ma'ubidallahu bimithlil khawfi minallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada cara beribadah yang paling ideal ya dengannya Allah Subhanahu wa taala disembah sebagaimana dengan rasa takut daripada Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah wal jamaah mengajarkan ada tiga pilar dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala agar benar. Tanpa tiga pilar ini maka orang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan kesesatan. Yang pertama adalah pilar takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa ada dalam hati seorang mukmin. Dengan takut inilah dia berusaha untuk memperbagus amal, memperbaiki amalan, berusaha mengikhlaskan amal-amal ibadahnya dan dengan rasa takut inilah dia mengerjakan perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Khawatir dengan azab Allah, siksanya, nerakanya dan semacamnya. Ini pilar yang pertama. Adapun pilar yang kedua adalah pilar ar-raja, harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin ketika beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala senantiasa hendaklah dalam dirinya selain ada rasa takut juga ada rasa harap. Harap dengan segala macam nikmat Allah Jalla wa ala, harap dengan surganya, harap dengan rahmatnya, keridhaannya yang tak boleh lepas daripada seorang mukmin. Mengharapkan surga Allah, mengharapkan ridhanya, kecintaannya, kasih sayangnya, belas kasihnya. Yang ketiga adalah cinta, al-mahabbah. Yang mana senantiasa dalam diri seorang mukmin terpatri kecintaan kepada Allah Jalla wa'ala. Hanya dengan tiga perkara ini sajalah seorang mukmin akan benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh ada kurang satu daripada tiga bagian ini. Bagikan burung cinta adalah kepala burung. Adapun takut dan harap adalah merupakan dua sayap burung. Apabila dipotong satu sayap burung, tak akan mungkin burung bisa terbang. Andai kata menyembah Allah dengan dasar cinta dan harap semata tak sempurna. Andai kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut semata tak sempurna. Andai kita menyembah Allah dengan cinta semata pun tak sempurna. Tapi ketiganya lah dengan hal ini seorang hamba akan benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, ketahuilah tidak ada cara yang paling efektif untuk mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Beribadah kepada Allah, menyembah Allah sebagaimana adanya rasa takut yang dia tanamkan dalam dirinya. Wa tariqul khawfi wal hazan wasyafaqati wal haya'i min Allah tabaraka ta'ala. Jalannya adalah jalan rasa takut yang harus ada dalam diri seorang manusia. Wal hazan, ya, dan rasa senantiasa bersedih. Ya, dalam beberapa kitab lainnya dikatakan wal hadar, berhati-hati. Ya, berhati-hati inilah yang kita senantiasa kaitkan dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hati jangan sampai dia tergelincir. Berhati-hati jangan sampai dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Wasyafaqati wal haya'i min Allah. Dan rasa ya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala
dan rasa malu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hendaklah ada senantiasa rasa malu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan malu adalah merupakan bagian daripada iman. Sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan." Iman itu memiliki 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan segala sesuatu yang menyakiti manusia ya di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian daripada iman. Dan rasa malu inilah yang paling banyak membuat seseorang untuk menahan dirinya daripada segala macam perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Jika engkau tak punya rasa malu, maka buatlah sesuka hatimu. Sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah merupakan ancaman kepada manusia. Dan manusia memiliki sifat malu. Malu daripada Allah Jalla wa'ala yang melihat yang mantaunya. Alladhi yaraka hina taqum, dialah yang melihatmu ketika engkau berdiri. Wa taqallubaka fis sajidin, dialah yang melihatmu ketika engkau sedang sujud menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah selalu disemai benih-benih malu dalam hati seorang hamba. Benih-benih takut, benih-benih malu kepada Allah Subhanahu wa taala, benih-benih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Barbahar rahimahullah, wa ini yang ke-109, wahdhar. Wahdhar anta jalisa ma'a man yad'u ila syawq. Berhati-hatilah engkau. Waspadalah. Jangan sampai engkau duduk bersama orang-orang yang menyeru manusia dalam beragama ini kepada asy-syauq wal mahabbah. Kepada slogan-slogan kerinduan kepada Allah dan slogan-slogan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan beliau di sini rahimahullah maksudnya adalah kaum sufi. Kaum sufi adalah mereka yang senantiasa beribadah menyembah Allah hanya berlandaskan dengan dasar cinta dan rindu semata. Sehingga yang paling ekstrim daripada mereka mengatakan, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku menyembahmu karena cintaku kepadamu semata. Sekiranya aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, haramkan aku untuk masuk ke dalam surgamu. Sekiranya aku menyembahmu karena takut daripada nerakamu, benamkan aku ke dalam nerakamu. Ya Tuhan, sesungguhnya aku menyembahmu hanya karena cinta semata." Subhanallah. Ini ungkapan yang batil. Ya. Karena itulah Syekhul Islam mengatakan, barang siapa mena'budallaha bil mahabbah, yang menyembah Allah hanya dengan rasa takut semata, fahuwa zindiqun, maka dia adalah orang-orang zindiq, orang-orang yang rusak dalam beragama. Ya. Orang yang datang berpura-pura masuk Islam untuk tujuan musuh Islam, dialah namanya zindiq. Maka beliau mengatakan, hati-hatilah, waspada, jangan sampai engkau terpengaruh terkecoh dengan orang-orang yang mengatakan menyembah Allah cukup dengan dasar cinta semata. Subhanallah. Tak akan pernah sempurna ibadah tanpa cinta semata. Bahkan mereka berani mengatakan, "Ya Tuhan, andai kata aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, haramkan aku surgamu. Kalau aku menyembahmu karena takut nerakamu, benamkan ke dalam nerakamu." Ini menunjukkan bahwa mereka mengkerdilkan, mengecilkan, menyepelekan tentang surga Allah, menyepelekan tentang neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita bandingkan cara beragama mereka dengan cara beragama para sahabat-sahabat Rasulullah, cara beragama para rasul Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang yang beriman senantiasa mereka dalam beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala berlandaskan di atas tiga pilar ini. Tentang cinta Allah mengatakan tentang orang-orang beriman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan orang-orang beriman begitu dahsyatnya kecintaan mereka kepada Allah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man yartad minkum an dinihi wa sawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna." Apabila ada di antara kalian yang murtad meninggalkan agamanya, Allah akan datangkan mereka dengan Allah akan gantikan mereka dengan satu kaum yang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pilar pertama. Rabbil saya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta. Adapun rasa harap dan takut, Allah menyebutkan perihal para nabi Allah Subhanahu wa taala yang mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Yad'unana raghaban wa rahaba." Mereka berdoa meminta kepada kami dengan rasa harap dan rasa cemas. Raghaban wa rahaba. Rasa harap dan rasa cemas. Ya, ini menunjukkan para nabilah yang menjadi panutan umat,
Kalau bukan mereka, maka siapa lagi? Dan mereka menyembah Allah dengan rasa harap dan dengan rasa takut. Ya, berharap dengan karunia Allah, surga Allah, rahmat Allah, keridhaan Allah, takut daripada neraka Allah, azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan Allah sendiri memerintahkan kita dalam kitabnya agar takut dengan neraka. Jangan disepelekan, kata Allah, wattaqun nara allati u'iddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan neraka yang telah disiapkan Allah untuk orang-orang kafir. Dan Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk beramal berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan yang ekstrem daripada mereka mengatakan, mereka usul mengatakan, yang menyembah Allah karena berharap surganya tergelincir ke dalam kesyirikan. Subhanallah. Padahal Allah yang mengatakan dalam surah Al-Imran contohnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian, wa jannatin, bersegeralah kalian menuju surga, ardhah samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagaimana mungkin Allah Jalla wa'ala ya mengajari kita kesyirikan ketika kita beramal dengan berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala? Bahkan Allah sendiri memerintahkan kita untuk berusaha, berlomba, bersegera, bergegas menuju ampun Allah dan menuju surganya. Sementara mereka mengatakan yang beribadah menyembah Allah karena berharap surga, maka dia tidak ikhlas, tidak murni peribadatannya. Yang menyembah Allah karena takut dengan siksanya, tak murni. Yang menyembah Allah hanyalah dengan cinta semata, ini yang murni, kata mereka. Slogan mereka adalah al-mahabba, asyauq, kerinduan kepada Allah, kecintaan kepada Allah. Bahkan mereka menyebutkan kata-kata isyuk, kasmaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang tak layak disebutkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wajru, ada istilah-istilah yang seharusnya hanya untuk manusia. Ya, seperti kata-kata rindu, al-wajru, asyauq, ya, kata-kata semacam ini adalah kata-kata yang diungkapkan untuk manusia, kasmaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tak layak. Ya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi Allah menyebutkan dalam Quran, Allah menyuruh manusia untuk menuju surganya. Subhanallah. Berarti kita boleh berharap surga, ya. Ya, dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan mengajarkan sahabat, mengimimi sahabat akan surga. Ketika Jaisul Usrah, ketika terjadi perang Tabuk, ya, begitu sedikitnya perbendaharaan kaum muslimin, begitu sedikitnya bekal yang mereka miliki, maka Nabi memotivasi para sahabat untuk berinfak. Kata Rasulullah, barang siapa di antara kalian yang mau berinfak, walahul jannah, dan baginya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Rasulullah dan para sahabat datang ke kota Madinah, banyak para pengungsi datang ke Madinah, kaum muhajirin kurang air, ketika itu ada sumur milik seorang Yahudi, maka Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, siapa yang mau membeli sumur ini dan baginya surga? Dibeli oleh Utsman bin Affan. Subhanallah. Jadi Nabi SAW mengkaitkan amal ibadah kaum muslimin dengan harapan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi juga yang mengingatkan kita agar takut kepada neraka. Jangan disepelekan. Apa kata Nabi SAW dalam sabda beliau? Ittaqin nara wala bisyiqit tamrah. Takutlah engkau dengan neraka walaupun berinfak hanya dengan ya potongan daripada satu buah kurma. Allahu Akbar. Ini menunjukkan agama yang benar, ibadah yang benar bertumbuh pada tiga konsep dalam menyembah Allah. Cinta, harap, dan takut. Tak cukup hanya dengan rindu semata, cinta semata, yang menjadi slogan mereka. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah rahmatan wasiatan, "Wa man yakhlu ma'an nisa' wa tariqul matal." Waspadalah, jauhilah orang-orang yang menyeru kepada wanita dan menjadikan itu sebagai jalan dalam mazhab mereka. Subhanallah. Ya. Yang lebih ekstrem daripada itu adalah menyeru kepada perbuatan-perbuatan homoseksual. Subhanallah. Ya. Di antara talbis mereka, mereka mengatakan bahwasanya Allah adalah zat yang maha indah. Ketika engkau melihat seorang wanita dengan segala macam keindahannya, tak mengapa, engkau nikmati keindahannya karena engkau sedang menikmati keindahan Tuhan. Subhanallah. Bahkan lebih ekstrem daripada itu adalah orang-orang yang berpaham keindahan yang ada pada makhluk itulah hakikatnya Tuhan. Mazhab wihdatu ya al-hulul, wihdatul wujud. Semua yang terwujud ini adalah Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Mereka nikmati keindahan wanita, parasnya, kecantikannya dengan dasar ini adalah merupakan ciptaan Tuhan yang harus diagungkan. Agungkanlah penciptanya dengan melihatnya.
bertakbirlah memujinya. Subhanallah, padahal Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk menundukkan pandangan mata daripada kaum wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Katakanlah kepada orang-orang beriman agar mereka menundukkan pandangan mata mereka. Subhanallah. Kadang-kadang anak-anak yang masih belia, yang tidak ada jenggotnya, yang dalam bahasa disebut amrad, yang gagah cantik bagikan wanita, itu yang mereka dekati. Subhanallah, itu yang mereka bina. Kadang-kadang mereka melakukan tindakan-tindakan asusila, homoseksual dan semacamnya. Tentunya hal ini dalam agama adalah perkara yang sangat terkutuk dan terlaknat. Subhanallah. Maka hendaklah diwaspadai cara mereka beragama ini. Ya, menyeru kepada wanita, dan itulah mazhabnya. Ya, fa inna haula'i kulluhum 'ala ad-dhalalah. Sesungguhnya mereka semua yang menyeru hanya yakni agar terbatas atau sebatas bersandar dengan kecintaan kepada Allah semata, itulah cara beribadah. Ya, haula'i kulluhum 'ala ad-dhalalah. Mereka semua di atas kesesatan. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah kepada poin ke-110. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa'alam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna Allah tabaraka ta'ala da'al khalaqa kullam ila ibadati. Ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengajak, menyeru seluruh makhluk agar menyembahnya. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, beribadah kepadaku. Wa ni'buduni hadha siratun mustaqim, kata Allah, sembahlah aku semata, inilah jalan yang lurus. Jangan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itulah jalan kesyirikan yang menyimpang. Ya. Wa manna ba'da dhalika 'ala man syaa'a bil islam tafaddulan minhu. Setelah Allah menyeru, mengajak manusia, makhluk agar beribadah kepadanya, tidak seluruh makhluk beribadah menyembah Allah. Karena itulah Allah berikan nikmatnya kepada siapa-siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Allah berikan kepadanya jalan Islam sebagai bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk rahmatnya. Tidak semua Allah berikan hidayah Islam. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan Nabi sekalipun belum dijamin, belum tentu dia berhak menerima hidayah Islam. Menunjukkan alangkah mahalnya hidayah Islam. Allah menyuruh manusia agar menyembah Allah. Ya, tapi tidak semua manusia Allah takdirkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang terpilih sajalah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada kenikmatan lebih besar dimiliki seorang hamba sebagaimana kenikmatan Islam yang telah Allah anugerahkan kepadanya, yang tidak diberikan kepada paman terdekat dengan Nabi Abu Lahab, menjadi musuh Nabi SAW, penghalang dakwah Nabi, yang tidak Allah berikan kepada paman Nabi Abu Talib, yang menjadi bumper senantiasa menghalangi kaum musyrikin untuk menyakiti Nabi, namun tidak mau menerima Islam, yang Allah halangi daripada putranya Nuh alaihissalam, yang Allah halangi daripada istri Nuh dan istri Lut, menunjukkan alangkah mahalnya hidayah Islam, alangkah besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah anugerahkan kepada kita Islam, yang hendaklah harus kita pelajari, kita tuntut, ya, kita jaga agar jangan sampai hidayah Islam ini tercabut dari hati-hati kita. Karena sebagian orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam telah menerima hidayah Islam tapi tidak mau memeliharanya, mempelajarinya, mengetahui apa kandungannya, perintahnya, larangannya, nilai-nilai tauhidnya, akhirnya dia keluar daripada Islam, murtadlah dia, iyadzan billah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada poin berikutnya, poin ke-111, berkata Imam Al-Barbahari, wal kaffu an harbi Ali wa Muawiyah wa Aisyah wa Thalhah wa Zubair wa man kana ma'ahum. Di antara prinsip Ahlus Sunnah, ya, wal kaffu an harbi Ali, hendaklah dia menahan diri untuk memerangi Ali bin Abi Thalib, memerangi Muawiyah, memerangi Aisyah, memerangi Talha, memerangi Zubair, man kana ma'ahum, dan orang-orang yang bersama mereka. Wala tukhasim fihim, jangan kalian memperdebatkan dalam peperangan mereka. Wakil amrahum ilallah, serahkan urusan mereka, perkara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan tentang perselisihan mereka, biarkan Allah yang memutuskan antara mereka. Ya, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa dzikra ashabi wa ashari wa akhtani. Hendaklah kamu waspada, jangan sampai kalian menyebutkan kejelekan terhadap sahabat-sahabatku, ya, terhadap menantu-menantuku. Ya, ini adalah perintah Nabi SAW, jangan menyebutkan kejelekan terhadap para sahabat. Sebagaimana yang kita ketahui dalam sejarah Islam, ya, setelah terbunuhnya Uthman bin Affan di tangan para pemberontak yang datang dari Kufah, ya, dari Irak, yang datang daripada Mesir dan semacamnya, muncullah badai fitnah. Para sahabat akhirnya benar-benar terpukul dengan kematian Uthman. Sebagian sahabat yang kala itu terkesan mereka sedang pergi haji, ya, karena pemberontakan terhadap Uthman, pembunuhan pada Uthman terjadi ketika musim haji. Tatkala sebagian besar sahabat sedang ada di Mekah melaksanakan ibadah haji, ya, tatkala sebagian sahabat yang ada di kota Madinah ingin membela Uthman dari dasar perang para pemberontak, tapi Uthman bin Affan, dia sendiri yang memerintahkan mereka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Jangan sampai ada darah tertumpah. Kalau harus ada darah tertumpah, maka biarlah darahnya saja. Pulanglah para sahabat, pulanglah Hasan, pulanglah Husain, pulanglah Abdullah Ibn Umar dan lain-lainnya, ya, ke rumah masing-masing. Qadarullah, datanglah para pemberontak, mereka masuk ke dalam rumah Uthman, kemudian mereka bunuh Uthman. La ilaha illallah. Setelah terbunuhnya Uthman, muncullah persisian para sahabat. Ya, sebagian pembunuh Uthman itu ada pada pasukan Ali bin Abi Thalib. Ya, para sahabat yang bersedih karena mereka tak mampu menyelamatkan Uthman menuntut Ali untuk segera mengeksekusi mati para pembunuh. Sementara mereka orangnya banyak, jumlahnya banyak. Sementara mereka punya pengaruh pada pasukan Ali, dan Ali belum melihat hal itu layak dilakukan dengan cepat, menunggu waktu, menunggu masa. Ya, akhirnya mereka memaksakan agar Ali bin Abi Thalib segera, ya, menyingkap kasus pembunuhan Uthman, dan Ali menyuruh mereka menunda terlebih dahulu. Mereka tetap mengotot. Keluarlah mereka, keluarlah ketika itu Talha, Az-Zubair, Ibunda Aisyah, berangkat untuk menuju ke Kufah. Subhanallah. Ali melihat mereka berangkat, Ali menganggap ini merupakan hal yang menyelisih kepemimpinannya. Maka Ali mengutus pasukan. Terjadilah perang disebut dengan nama Perang Jamal. Subhanallah. Peperangan terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh sebagian sahabat. Ya, Talha bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Awam. Di sana ada Ibunda Aisyah yang ingin keluar dalam rangka mendamaikan kaum muslimin. Subhanallah, di sekitar peperangan yang paling dahsyat terjadi di sekitar untanya Ibunda Aisyah. Karena itu disebut dengan nama Perang Jamal, artinya perang unta, karena peperangan begitu dahsyat di antara, ya, di sekitaran unta Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang dampaknya adalah kekacauan, sehingga terbunuhlah, ya, Talha, terbunuhlah Az-Zubair. Ya, kalahlah pasukan Talha dan Zubair. Ibunda Aisyah dikembalikan ke kota Madinah. Subhanallah. Ya. Kemudian setelah mereka ada juga Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan menganggap dialah kerabat yang terdekat hubungannya dengan Uthman. Maka dia tetap menuntut darah Uthman. Dan Ali di awal kebijakannya memerintahkan agar Muawiyah segera, ya, pertama membaiat dirinya sebagai penguasa kaum muslimin. Yang kedua, agar dia meletakkan jabatannya. Maka Muawiyah ketika itu yang telah menjadi gubernur selama 20 tahun sejak zaman Umar bin Khattab di negeri Syam, enggan meletakkan jabatannya sampai Ali terlebih dahulu menangkap para pembunuh-pembunuh Uthman. Maka Muawiyah tak mau meletakkan jabatannya, tak mau melepaskan kejabatannya, ya. Dan Ali menganggap ini pembangkangan. Maka datanglah dengan pasukan, dan Muawiyah pun terpaksa membela diri. Terjadilah peperangan yang namanya peperangan As-Siffin, karena tempatnya di As-Siffin. Berakhir pada genjatan senjata antara mereka. Maka dalam perselisihan ini, sikap kita sebagai ahlu sunnah sejati adalah tidak ikut-ikut campur dalam peperangan antara sahabat. Yang kita imani mereka adalah para sahabat-sahabat Rasul berijtihad. Yang benar di antara mereka
ya mendapatkan ganjaran dua pahala, yang salah di antara mereka mendapatkan satu ganjaran pahala. Subhanallah. Ali berijtihad, Talhah dan Az-Zubair berijtihad, Ibunda Aisyah berijtihad, Muawiyah berijtihad, dan semua mereka adalah mujtahidun. Walaupun kita meyakini ada pihak yang lebih dekat kepada kebenaran, dan kita meyakini Ali lah yang lebih dekat pada kebenaran, namun demikian lidah kita hendaklah senantiasa ditahan atau tidak menggunjing mereka, mencela mereka, menjelek-jelekkan mereka. Dan dalam bab para sahabat ini terpecahlah manusia, subhanallah, kepada kelompok-kelompok yang batil. Terpecahlah manusia kepada kelompok yang disebut dengan nama Rawafid atau Rafidah atau Syiah, yang mereka mengkultuskan Ali dan keturunannya. Kemudian sebaliknya mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah yang dianggap merampas kekuasaan daripada Ali. Ya, muncullah kelompok Rafidah ini. Subhanallah. Sebagian daripada pasukan-pasukan Ali yang tak puas dengan hasil gencatan senjata pada peperangan Siffin, yang mereka menuntut agar diteruskan peperangan, tidak ada gencatan senjata karena mereka telah yang memberontak kepada Ali dan kafir menurut mereka, maka mereka tak puas dengan sikap Ali mengadakan gencatan senjata, ya, maka mereka keluar daripada Ali bin Abi Thalib. Maka mereka akhirnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan pengikutnya, mengkafirkan Muawiyah, ya, dan semua orang-orang negeri Syam. Maka mereka membuat yakni persatuan, membuat tentara, yang akhirnya mereka membunuh ya Abdullah bin Khabbab bin Al-Irid. Ketika itulah Ali memerangi mereka. Khawar ini kebalikan daripada kaum Rawafid. Ya, kaum Rawafid mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah. Adapun kaum Khawar ini mengkafirkan Ali dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang berseteru dengan Ali. Bahkan mereka sepakat untuk membunuh ya tiga pemimpin untuk mereka sebab kerusakan Islam. Sepakatlah mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali di Kufah, Muawiyah bin Abi Sufyan berada di Syam, yang satu lagi adalah Amr bin As yang berada di Mesir. Mereka sepakat tanggal 17 Ramadan untuk membunuh tiga yang biang kerok menurut mereka yang membuat Islam tercerai berai, yang telah kafir menurut mereka. Bahkan mereka meyakini membunuh ketiga orang yang adalah merupakan bentuk kemuliaan dalam Islam. Namun qadarullah, hanya Ali saja yang terbunuh. Ali keluar ketika mau salat subuh, dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Subhanallah. Adapun Muawiyah ketika mau dibunuh, ternyata dia membawa pasukan, dia membawa tentara, membawa pengawalnya, dan selamatlah Muawiyah dari pembunuhan meskipun punggungnya terkena belati yang telah dibubuhi racun, yang telah direndam dengan racun selama satu bulan, dan dampak daripada itu Muawiyah tak bisa lagi memiliki keturunan. Subhanallah. Adapun Amr bin As, kala hari yang naas tersebut, Amr bin As dalam keadaan sakit, dia terkena mencet dan dia tidak bisa pergi salat subuh menjadi imam kaum muslimin, digantikan dengan salah seorang. Maka orang ini dikira khawar ini dialah Amr bin As, maka dia bunuhlah orang ini. Subhanallah. Dan inilah yang dibuat oleh kaum khawarid. Maka ahlu sunnah jamaah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan semua sahabat Nabi SAW. Mereka tak berani mencela siapapun daripada sahabat Nabi, karena Nabi mereka yang melarang. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, jangan kalian menghina para sahabat-sahabatku. Fa innakum law anfaqtum mithla ulil dhaban ma wasaltum muddahdihim wala nasifa, karena kalian walaupun berinfak satu gunung Uhud dalam bentuk emas, tak akan mungkin dapat mengalahkan infak ya satu mud yang telah diinfakkan sahabat, atau setengah mud daripada yang diinfakkan sahabat. Nabi melarang. Ya, beginilah sikap yang paling benar. Ya, bukan kita mencela Ali atau mencela Muawiyah atau mencela Amr bin As, kita diam. Maka pujilah Allah yang telah menyelamatkan tangan kita dari mengotori darah-darah mereka. Maka pelihara pula lah lisan kita, jangan turut menggunjing mereka, mencela mereka, menjelek-jelekkan mereka. Sebagian orang, subhanallah, tak pernah memiliki rasa malu menghina, menghujat para sahabat, menghujat Uthman, menghujat Muawiyah, Amr bin As, dan lain-lainnya, padahal semua mereka adalah sahabat-sahabat Nabi.
Adapun perselisihan tentang mereka, biarkan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengadilinya. Dan kita meyakini semua mereka adalah orang-orang berijtihad, mendapatkan pahala antara dua ataupun satu. Jika benar dapat pahala dua, jika satu dapat pahala, jika salah mendapati satu pahala. Subhanallah. Berkata Syekh Al-Barbahari rahimahullah wa qawluhu, dan juga Allah dan juga Nabi SAW bersabda, inna Allah tabaraka wa ta'ala nadhara ila ahli badrin. Allah berfirman, ya, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah SWT melihat kepada para sahabat yang ikut pada perang Badar. Faqala, maka berkatalah Rasulullah, maka berkatalah Allah SWT kepada mereka para sahabat yang ikut berpartisipasi dalam perang Badar, i'malu ma syi'tum, lakukanlah apa yang kalian kehendaki. Fa inni qad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Bagaimana kita mencela para sahabat? Mencela Ali, Muawiyah, ya, mencela Talha bin Ubaidillah, mencela Az-Zubair, karena sebagian mereka adalah sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Subhanallah. Perseteruan antara mereka tidaklah menghapuskan keimanan mereka. Tidak. Dan semuanya adalah dengan ijtihad. Dan kita mengetahui akhirnya Ali menyesal dengan peristiwa itu. Ya, ketika Ali melihat, ya, ini salah seorang sahabatnya, Az-Zubair bin Awam yang terbunuh, Talha terbunuh, dia bersedih. Dia tidak suruh untuk membunuh mereka. Subhanallah. Tapi qadarullah, terjadilah peristiwa tersebut. Ali menangis melihat jenazah mereka. Dan Ali membacakan ayat dalam Al-Quran, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan. Nanti kelak di hari akhirat, Allah akan cabut segala kesumat dendam yang terjadi di antara kita, menjadi orang-orang bersaudara. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian yang ikut pada perang Siffin, sebagian ikut pada perang Jamal, antara para sahabat mereka adalah orang-orang ikut perang Badar. Pemimpin-pemimpinnya yang ikut perang Badar. Bagaimana mungkin kita sibuk mengkritisi mereka, menyalahkan mereka, menyesatkan mereka, apalagi mengkafirkan mereka? La haula wala quwata illa billah. Maka sesungguhnya agama kita yang mulia, agama kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ini, ya, di antara prinsipnya bahwasanya kita wajib memuliakan para sahabat-sahabat Rasulullah. Mendoakan mereka agar Allah ridai senantiasa. Dan mendoakan agar mereka dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan kita para sahabat semuanya adalah manusia yang tidak maksum dari kesalahan. Mungkin mereka tergelincir pada kesalahan, kekhilafan, tapi kesalahan yang terjadi antara mereka, apa yang mereka perbuat, tak sebanding dengan khidmat mereka terhadap Islam, perjuangan mereka untuk Islam, jihad mereka untuk Islam, segala kebaikan mereka dalam Islam bagikan samudra yang begitu luas. Tak akan mungkin samudra ini akan terhapus hanya dengan setitik kekeliruan mereka dengan dasar ijtihad. Kita meyakini tak ada para sahabat yang cinta kekuasaan, yang haus dengan kekuasaan, tidak ada. Semuanya mereka berijtihad, ya, berusaha untuk mengambil kesimpulan hukum yang paling dekat mereka kepada kebenaran. Karena itulah akhirnya terjadi antara mereka perselisihan, karena Allah telah menahan kita, menahan diri kita untuk tidak ikut terlibat dalam peperangan mereka. Tahan pula lidah-lidah kita ini untuk tidak mencela mereka. Inilah jalan lurus. Jika engkau mau tahu siapa orang-orang sesat, lihatlah bagaimana sikapnya kepada sahabat. Jika dia mencela sahabat, pastikan dia sesat daripada jalan lurus. Karena Allah Jalla wa'ala memerintahkan kita untuk mendoakan para sahabat. Karena Allah telah meridai mereka. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Orang-orang terdahulu dari golongan muhajirin ansar dan orang-orang yang, ya, mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini menunjukkan Allah meridhai mereka. Bagaimana kita menyebutkan kejelekan orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita, tema yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Allah Ta'ala alam. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.
Taib, barakallahu fiik pada Ustaz, jazakumullahu khairan juga kepada Ustaz atas ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengarkan bersama-sama bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Taib, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan kami mengingatkan para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813-1829-4352. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin memberikan pertanyaannya lewat pesan singkat atau WhatsApp, bisa melalui nomor 0813-1445-5557. Taib, kita masuk ke sisi tanya jawab. Sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk lewat pesan singkat. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah sebaiknya kami lakukan jika terjadi fitnah, kerusuhan, atau demonstrasi di depan lingkungan kami? Kami khawatir jika kami bertahan di rumah, akan ada massa yang menjarah atau mengancam jiwa keluarga kami. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakallahu khairan, hamba Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Para pemirsa dimuliakan Allah SWT, fitnah dalam agama kita haruslah dihindari. Ada kaidah emas yang disebutkan oleh para ulama yang bunyinya, ya, al-fitnatu tujtanab la tujtalab. Fitnah itu dijauhi, jangan didatangkan. Ya. Dan kita perhatikan dalam nas-nas agama kita ini, dalam dalil syar'i, kita diperintahkan untuk menjauhi fitnah. Kata Nabi, innaha satakunu fitanun, akan muncul fitnah. Ya. Maka Nabi mengatakan al-qa'idu fiha khairun, ya, minas sa'iri ilayya, orang yang duduk itu lebih baik, ya, daripada orang yang berjalan menuju fitnah, daripada orang yang berdiri melihat fitnah, ya. Dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan menuju fitnah. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari menuju fitnah. Ya, barang siapa yang mendekati fitnah, dia akan terbakar, dia akan terjerat. Maka kita disuruh untuk menjauhi fitnah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan kelak ketika datang fitnah, ya, Dajjal, kita disuruh untuk menjauh daripada fitnah Dajjal. Ya, jangan mendekati Dajjal. Sebagian orang merasa yakin, percaya diri akan selamat daripada fitnah Dajjal, didatangnya Dajjal, akhirnya jadi pengikut Dajjal. Ya, sebagaimana juga terjadi sebelum hari kiamat datang, ketika keluar Ya'juj dan Ma'juj, Allah perintahkan agar Isa alaihissalam, Isa bin Maryam, ya, menghindari fitnah daripada Ya'juj dan Ma'juj, agar mereka menghindar, ya, tidak menentang fitnah, mendekati fitnah. Maka apabila terjadi huru-hara, ya, di hadapanmu ada orang-orang yang berdemonstrasi keluar ramai-ramai, jangan engkau pernah ikut dengan mereka, jangan bergabung dengan mereka. Ya, bagaimana jalannya? Carilah selamat. Andai kata kau anggap rumahmu yang paling selamat, bersembunyi di rumah. Dan diantara kiat-kiat agar orang selamat daripada fitnah, Nabi memerintahkan agar manusia melazimi rumah-rumahnya. Ya, bahkan, ya, yang paling, ya, ini dahsyat daripada perihara huru-hara fitnah, Nabi mengajarkan kita, andai kata musuh-musuh masuk, dan mereka maksudnya antara kaum muslimin, fitnah antara kaum muslimin, yang masuk ke rumah-rumah kita, subhanallah, mengajak kita untuk ikut dengan serta dengan mereka, jangan pernah diikuti mereka, subhanallah. Andai kata kita pun harus terbunuh, maka itu lebih baik daripada kita ikut bersama mereka dalam menyalakan api fitnah. Dan Nabi telah perintahkan kepada sahabat, ya, hendaklah, ya, engkau menjadi orang yang terbunuh lebih utama daripada menjadi orang yang membunuh. Subhanallah, darah kaum mukmin begitu mulianya, jangan sampai tertumpah. Jangan engkau pernah ikut-ikutan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan, walaupun namanya demonstrasi, ya, silmiah, demonstrasi yang terkondisi dan kondusif, jangan. Boleh saja akan muncul ketika itu tak lagi terkendalikan massa, terjadi berbagai macam kerusakan-kerusakan. Dan kita melihat, ya, dalam segala macam
perkara-perkara yang telah terjadi, dampak daripada demonstrasi, ada saja darah-darah yang tertumpah. Subhanallah, ada saja yang luka-luka. Karena orang banyak ketika berkumpul tak akan lagi dapat dikendalikan. Maka jangan pernah ikut dengan rombongan mereka. Tutup pintu rumah-rumah, kunci rumah-rumah. Subhanallah. Ya, pertahankan rumah-rumah Anda. Ya, tutup pagar-pagarnya. Ya. Apabila mereka datang untuk menjarah rumah Anda, apabila Anda mampu untuk mempertahankan, ya pertahankan. Walaupun dengan harus Anda terbunuh. Subhanallah. Ini ketika mereka datang untuk menjarah. Ya, andai kata Anda merasa tak mampu untuk mempertahankan, biarkan harta Anda habis. Yang penting agama Anda tetap terpelihara. Karena yang paling mahal adalah agama. Tak mampu, maka biarlah harta Anda diambil dijarah mereka. Yang penting agama Anda terpelihara, terjaga. Subhanallah. Andai kata mereka paksa Anda untuk keluar bersama mereka, membuat kekacauan, yang ikut serta dalam fitnah tersebut, maka jangan penuhi. Meskipun Anda harus terbunuh, lebih utama daripada Anda ikut, yakni menyalakan api fitnah yang menjadi sebab terbunuhnya manusia. Karena itulah diantara yakni kiat-kiat selamat daripada fitnah, Nabi SAW menyebutkan kita akan datang masanya muncul fitnah, maka Nabi mengatakan sebaik-baik harta seorang mukmin adalah gembala-gembalakan, adalah kambing-kambing yang digembalakan, kambing-kambing yang digembalakan di lereng-lereng gunung, ya, untuk menghindari daripada fitnah. Beruzlah, menyendiri, mengasingkan diri ketika fitnah merebak. Subhanallah. Kalau tak mampu, tak punya kambing-kambing yang digembalakan, maka tutuplah pintu-pintu rumah untuk menghindari fitnah. Wallahu ta'ala alam. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi penanya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara menasehati kawan yang terlanjur mengikuti aliran sufi? Setiap kami berikan dalil atau bantahan, dia selalu membantahnya dengan hawa nafsu. Sampai-sampai kami berdebat dengan mereka sampai larut malam. Namun saya masih berharap kepada Allah memberikan hidayah kepadanya, karena beliau adalah kawan dekat kami dari kecil. Mohon nasihatnya Ustaz, barakallahu fik, dari Ibnu Kemal di Cikarang. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wajiban kita dalam Islam adalah at-tawasi bil haq wa at-tawasi bis sabri. Hendaklah kita senantiasa mengajak, menyuruh manusia untuk menepati jalan yang benar, kebenaran, agar manusia mengikuti al-haq Allah Jalla wa'ala, agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah kita senantiasa, ya, berusaha sabar dalam mendakwai mereka. Jika Anda memiliki orang-orang semacam ini, teman dekat, kadang kerabat, kadang orang tua yang mereka tersesat, mereka salah, maka Anda harus berusaha untuk mendakwai mereka, mengajak mereka kepada kebenaran dengan cara yang bijak, dengan hikmah, lembut-lembut, tidak selalu berdebat. Ya, andai kata Anda lihat dia tidak siap menerima perkataan Anda, ya, dan perdebatan hanyalah membuat hati menjadi panas, membuat permusuhan semakin dalam, maka tinggalkan perdebatan dengan orang-orang semacam ini. Teruslah Anda minta kepada Allah, berdoa agar Allah beri petunjuk dia. Jawablah apa yang Anda mampu Anda jawab, ya, daripada agama ini. Dan tinggalkan perdebatan jika dia memang Anda lihat belum siap untuk menerima kebenaran. Ya, hanya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Buang-buang energi, buang-buang waktu, hanya akan membuat semakin keruh suasana hati Anda berdua. Ya, tinggalkan. Tetap berbuat baik dengannya, tetap bermuamalah dengannya. Ya, selama Anda menganggap itulah jalan untuk menarik hatinya, berlemah-lembut kepadanya, terus saja berdoa. Mungkin hari ini dia belum siap, masih ngeyel. Tapi mungkin lusa, mungkin tahun depan, mungkin tiga tahun berikutnya, tetaplah Anda bersabar. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Barakallahu fiik kepada Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Tapi sebelum itu, kita
ingatkan kepada para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui telepon secara langsung dengan nomor 0813-1829-4352, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melewati pesan singkat atau WhatsApp bisa melalui nomor 0813-1445-5557. Tapi sambil kita penelpon yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu pesan yang sudah masuk, pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Afan Ustadz, di luar tema, izin bertanya, bagaimana nasihat yang tepat buat saudara ana yang menyempelekan sholat dan masih mempercayai dukun? Atas jawabannya, ana ucapkan jazakumullah khairan, dari Heru Boyolali Jateng. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam, rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa Ahsan TV dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita adalah dakwah, menyampaikan kebenaran, menyuruh orang kepada kebenaran, menyebutkan dalil-dalil yang kita ketahui tentang kebenaran. Adapun mereka menerima atau enggan menerima dakwah ini, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat lingkungan kita, masyarakat kita, mungkin ada kawan dekat, mungkin keluarga yang sepele dengan sholat, meninggalkan sholat, ini menunjukkan karena jahilnya mereka dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita mendakwahi mereka, menjelaskan tentang ya sholat adalah merupakan rukun agama, ya ancaman-ancaman orang meninggalkan sholat, terancam dengan neraka wail, terancam dengan neraka saqor, sebutkan kebenarannya dalil-dalil. Bahwasanya Islam itu adalah salat, sebagaimana kata Nabi, al-'ahdu alladzi bainana shalah, janji sama kita orang beriman adalah salat, fa man taraka faqad kafar, yang meninggalkannya telah terancam menjadi kafir. Bacakan hadis-hadis semacam ini kepadanya, terangkan, jelaskan manfaatnya. Kita hamba yang lemah, senantiasa kita begitu butuh kepada Allah jalla wa ala. Itulah kekuatan kita yang maha dahsyat. Maka bagaimana kau menghadapi hidup tanpa bergantung dengan Allah jalla wa ala? Maka bagaimana keputusan gantungan yang begitu dahsyatnya kokohnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebutkan kepadanya naifnya orang-orang tak bergantung kepada Allah, bagaimana hidupnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala buat mereka. Ya, sebaik yang mampu kau dakwahi mereka. Ya, mungkin mereka masih terjebak kepada kesyirikan, masih yakin dengan dukun, datang ke dukun. Di situlah peran kita dalam berdakwah, menyampaikan hujah, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang bijak hikmah, tak maksakan diri. Ya, karena semua adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini bahwasanya para nabi sekalipun Allah perintahkan hanya untuk menyampaikan dakwah, tidak memaksakan dakwah. Wa ma 'ala ar-rasul illal balagh, kata Allah, tidaklah kewajiban rasul kecuali menyampaikan. Ya. Adapun hidayah taufik serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah secara maksimal mendakwahi kawan-kawan kita, jangan terlibat kepada kesyirikan, jangan meninggalkan sholat. Ya, sampaikan hujah-hujah, sampaikan dalil-dalil. Ya, kirim melalui WhatsApp tentang bahaya meninggalkan sholat, ancamannya, bahaya kesyirikan dengan dalil-dalilnya. Dan sekarang alhamdulillah banyak sekali sarana-sarana memudahkan dalam berdakwah. Anda bisa copy dari berbagai macam tulisan-tulisan atau dari berbagai macam bentuk video-video pendek, kirimkan ke dia. Semoga dia dapat petunjuk. Teruslah berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya petunjuk. Setelah itu Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu alhamdulillah ada penelpon yang masuk. Kita angkat terlebih dahulu penelpon yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, dari mana dan siapa, Bu? Halo, Assalamualaikum. Ya, dengan siapa dan dari mana, Bu? Cikat. Halo. Iya, ya, mohon fokus ke pertanyaan, Bu. Televisinya dikecilkan sedikit, Bu. Fokus ke telepon, Bu. Halo. Halo, Ustaz. Halo. Iya.
Oke, kadarullah terputus. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana jika seorang pemimpin di desa kami mengeluarkan kebijakan yang tidak adil? Apakah boleh melaporkan pemimpin tersebut kepada aparat yang berwenang? Dari Abdullah di Bekasi. Tayyib, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du, Nabi kita yang mulia Rasulullah mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dirubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Jika tak mampu dengan tangannya, maka dengan lisan, dengan lidah, nasihat. Ya, jika tak mampu dengan nasihat, dengan lidah, maka hendaklah mengingkari dengan hati. Wadzalika athaful iman, dan itulah selama-lamanya iman. Apabila Anda melihat perangkat di desa Anda ada yang menyala, ya, tidak menyampaikan hak masyarakat, ya, tak menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada masyarakat, ya, hendaklah Anda berupaya untuk memperbaikinya. Jika Anda memiliki akses, kemampuan, berbicara kepadanya dengan baik-baik, empat mata, agar dia melaksanakan kewajibannya, maka lakukan. Ya, sampaikan kepadanya agar masyarakat yayomi, hak-hak mereka disampaikan, jangan ditahan, jangan diselewengkan, dengan baik-baik, dengan lisan. Ya, andai kata kira-kira, ya, dia tetap tak menerima segala macam apa yang Anda sampaikan, dan Anda melihat maslahat besar dia itu diangkat ke atas lebih tinggi lagi, ya, permasalahannya dinaikkan ke atas, maka silahkan Anda laporkan bahwasanya perangkat desa kami ini yang menyalahkan dana ini, yang mereka menyalahgunakan dana yang diberikan pemerintah untuk rakyatnya, misalnya untuk masyarakat, ya, laporkan kepada pihak-pihak yang berkompeten, datangkan bukti-bukti dan semacamnya. Ya, apabila semua tak mungkin, Anda tak bisa kecuali hanya mengingkar dengan hati, karena itulah yang bisa. Dia memiliki kekuatan, berbahaya jika Anda mengingkar ini kepada yang lebih tinggi dan semacamnya, maka jalan terakhir ingkari dengan hati. Itulah selama-lama iman. Andai kata dengan hal tersebut harus diabaikan, hak Anda terkebiri, hak Anda tak mendapat, ya, maka sabarlah, sesungguhnya tidak akan hilang kelak dari kiamat. Allah akan jaga semua hak-hak kita, dan semua yang mengambil hak-hak kita pasti akan bertanggung jawab kelak di hari kiamat. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustaz atas ilmunya yang telah diberikan kepada kita semua. Pertanyaan sebelumnya menjadi penutup bagi di pertemuan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita menutup kajian pada pagi hari ini, adakah ikhtitam dari Ustaz pada pertemuan hari ini? Cukup. Taib, jazakumullah khairan kepada Ustaz. Kepada jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Hasan TV dimanapun yang berada, bagi yang sudah menyaksikan program pada pagi hari ini. Kami dari kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung, dan kami tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.